Kami sudah sampai di tujuan kami di rumah, di apartemennya, di rumah ini, bukan apartemen. Tempat kami menginap untuk dua malam. Surprise. Itu aku tunjukin teman-teman. Itu rumahnya pemilik pemilik rumah yang kami tempatin saat ini. Di luar lumayan fresh. Dan ini areanya. Dan aku bawa kalian masuk dari pintu masuk sini. Aku review ya. Buat aku benar besar. Ini pintu utama masuk langsung ke dapur dan bisa langsung dilihat, langsung penuh dengan barang aku. Hanya saja di sini nggak ada air condition, AC-nya. Ini TV, ruang dapur semuanya ini. Ruang dapur. Ini ruang tempat cuci, ada lemari es, tempat sampah. Pokoknya emplit. Dan sekarang aku bawa kalian jalan ke ruang tamu. Lihat anakku sudah nongkrong. Di sisi ruang tamu, di sana kamar mandi, di sini tempat jemuran. Gede om Aira, bener gede. Lihat, ini tempat jemuran. Ada tempat grillnya. Dibayangin kalau 1-2 hari lebih tempat grill. Satu minggu kami tinggal di sini. Cocok. Sekarang aku bawa kalian ke kamar mandi yang pertama. Tum-tum. Ini udah termasuk kamar mandi pertama. Gede. Bagus coy. Dan sekarang aku naik ke kamar. Tapi ada kipas angin nih. Bojoku lagi nyoba. Ini kamar utama kami. Lu udah banti kozi ya? Udah banti. Halo. Ini kamar utama kami. Lihat bojoku wis kepanasan. Kita kan orangnya gemuk jadi wis kepanasan. Ngos-ngosan. Sekret-kret. Lantainya juga kelihatan baru ya. Dan ini dia, anakku lagi ngecek-ngecek kamar mandi utama di mana enggak ada shower. Amor atento. Sotto. Attento perché tanti zanzara. Di sini cuma ada vasca. Vasca is batap. Rumah tua tapi mereka bicara tadi di renovation ya. Dan ini kamar yang kedua. Nesta. Biar pun kosa. Ini kamar yang kedua buat anak-anak, buat tempat tidur. Kami dapat dari B&B ya, pesan dari tempat B&B. Oke teman-teman, itu review, sedikit review di mana kami tinggal.
dan sekarang aku masih mau lanjut ke toilet. Maaf ya, itu sedikit review kami, semoga bermanfaat. Dan harganya di sini per malam itu 50 sudah semuanya, sewa apartemen atau rumah. Tapi ini bagus banget, Mas. Sampai ketemu. Sekarang kami mau istirahat dulu sebelum nanti ketemu teman-teman di untuk makan malam bareng. Bye bye.